Sekian Indonesia Letek, kenakanlah cincin ini pada jari manismu, jari manis istri sebagai tanda cinta dan kesetiaan kepadamu. Sekian Indonesia Letek, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Adriani sekalian Tuhan, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepadamu. Dengan ini upacara pernikahan telah selesai. Mari kita sambut mereka dengan apresiasi. Sebentar setelah doa pokok kami, baru mereka menerima berkat khusus dari pastor. Mempelai pengantin, sama saksi, saya persilakan kembali. Jiwa
telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Dia telah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur. Sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela hati hamba-Mu, saudara kami ini, Adrianus Pulile. Dengan mempelai perempuan ini, mempelai, pandanglah dengan rela hati hamba-Mu, Dorciana, Dorciati, Lucia Letek, mempelai perempuan ini, dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan setia mencintainya dengan cinta kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Kami berdoa pula untuk saudara Adrianus Pulile, dengan mempelai laki-laki ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri, anak-anak, maupun terhadap gereja dan masyarakat. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan pri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersama kamu dan bersama kamu. Berikan shalom, salam damai.
salinan yang telah kau tentukan, tak boleh diceraikan. Yang dipersatukan, janganlah diceraikan manusia. Adrianus dan Dorcian, berkenanlah untuk tetap bersatu dengan kedua mempelai ini dan mendampingi gerak langkah hidup mereka. Semoga kedua mempelai yang berbahagia ini semakin diresapi oleh rahmat sakramen perkawinan yang telah akan dirayakan, serta kuatkanlah kami dengan daya Ekaristi Kudus ini, agar kami lebih sanggup hidup sebagai murid Kristus yang sejati. Sebab Dialah jalan, kebenaran dan kehidupan, Dialah Tuhan dan pengantarakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang orang tua akan menyerahkan hadiah kepada anak-anak mereka berupa kitab suci, salib, patung keluarga, kudus dan rosario. Ini agar dapat digunakan oleh keluarga baru sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di waktu mereka susah, dan sebagai pembangkit semangat cinta kasih di kala mereka mengalami kegersangan. Berkatilah juga salib dan patung keluarga kudus ini dan rosario, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu serta kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga, dan memberikan dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan bagi kebahagiaan pasangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Terimalah kitab suci ini sebagai lambang bahwa kami mewariskan harta yang tak bernilai sebagai bekal utama dalam perjalanan hidup membina keluarga. Bahagia yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga iman akan sabda Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan di kala duka dan membangkitkan semangat di kala gersang. Semoga berkat rosario dan patung keluarga kudus, kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, ibu setiap keluarga Kristiani. Terima kasih Bapak dan Mama. Dan melengkapi acara ini, kita menghantar keluarga baru ini ke depan patung Bunda Maria.
mundur sedikit. Dan kami
tempat yang pertama, saya mewakili keluarga. Jadi tugas saya dua, bawa saksi dan mewakili keluarga. Menyampaikan proksiat kepada pengantin dan mempelai yang pada hari ini berbahagia karena telah melangsungkan Ekaristi Kudus dalam berkat perkawinan yang disampaikan melalui Pater Frans Soho SVD. Tentunya Bapak dan Mama saksi, keluarga besar Bungan, keluarga besar Wawin, dan juga rumpun keluarga terkait turut berbahagia, dan sekali lagi profesias untuk mempelai dan seluruh keluarga. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pater Frans Soho SVD yang telah memberkati kedua anak kita, Adi dan Dordin, juga Prater yang telah hadir untuk mendukung terselenggaranya pesta perkawinan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada anggota KOR, organis dan dirijen yang telah menghantar kita dengan lagu-lagu meriah, dengan nama The Father's Choir, KOR Bapak-Bapak Paroki SCP Sepada. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih juga kepada ajudan, Mama Koster, dan semua kita yang hadir, kameramen luar biasa, terima kasih banyak. Dan secara khusus, terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki dan tim pastor melalui Bapak Ketua Dewan Pastoral Paroki SCP Sepada yang ikut serta mendukung rangkaian kegiatan ini mulai dari tahapan persiapan melalui KPP sampai dengan saat ini. Bapak Miguel, terima kasih. Ucapan terima kasih ini akan kita bentuk dalam nuansa bersama, dan saya mewakili keluarga mengundang Bapak Pater, Frater, KOR, organis, ajudan, keluarga besar, pengantin dan mempelai, tentu saja dengan Bapak saksi dan Mama saksi, untuk nanti setelah berkat penutup kita akan bersantap bersama di rumahnya Mama Koster, Mama Sabina, rumahnya di samping kantor desa. Tentunya pasti didahului dengan foto-foto. Mungkin ini saja yang kami sampaikan bagi kita semua yang hadir. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan selama perayaan ini, sehingga perayaan berjalan dengan lancar dan meriah. Terima kasih untukmu semua. Tuhan memberkati. Saya hormati Frater yang saya hormati, yang saya bahagiakan mempelai Bapak Adi dengan Nina Dorte, orang tua, Bapak Mama Saksi, Bapak Pendamping, Omnya Adi sama Bogias, Omnya Bogias juga ada, semua lengkap keluarga kita, Bapak Hendri, Bapak Longgi, semua kita, Bapak Adrian yang berada. Kami dari Dewan Proki atas nama umat dan Pastor Proki menyampaikan terima kasih banyak atas dukungan untuk membawa Adi dan Jose mengikuti
sakramen mereka yang saat ini kita sudah laksanakan. Terima kasih untukmu semua. Dan kedua, mohon maaf karena Pater Proki dan Pater rekan Pater semua ada di luar Proki kita ini, bahkan di luar dekena kita. Jadi apa izin mereka, saya tidak bisa berdiri. Terima kasih untuk Pater Proki berikan keluasan untuk memberkati pasangan ini. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada semua saja yang sudah menyiapkan secara khusus liturgi sampai selesai dengan pemberkatan sebentar. Baik, jarang kita ketemukan bapak-bapak ini. Jadi harap ini dipertahankan modal kuat bagi Padang. Terima kasih juga untuk Ibu Koster dengan anak-anak yang ajuda sudah tinggalkan sekolah ajuda untuk meriahkan kita. Terima kasih. Ketua Dewan, terima kasih. Ketua Dewan ini dari dulu, suruh atau tidak suruh, beliau itu ringan tangan. Ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Jarang Dewan menghadiri itu perayaan-perayaan macam begini. Tapi luar biasa. Terima kasih. Amal. Terima kasih. Orang tua, juga keluarga, terima kasih. Datang dari jauh. Kita bergembira hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu saksi mendampingi, dan terutama untuk anak berdua ini, Adrianus dan Gorciani. Profesiat, selamat berbahagia. Kamu pegang itu bacaan yang bacaan pertama dari pegang itu sebagai undang-undang dasar pernikahan kamu. Pegang baik-baik. Kalau kamu ingat saya, itu pegang baik-baik itu bacaan pertama. Terima kasih semua. Mama, mari kita ajukan. Terima kasih saudara kita Borgian membantu perjalanan ini, melancarkan sehingga saya bisa tiba dengan baik. Maklumlah kita sudah usia begini, tidak cekatan lagi. Jadi mereka sudah bersedia membantu. Nah, ini kita punya ini frater ini, mari frater. Punya nama frater Epi, Epi Danianus. Dia top di SMA Agama Katolik Sambi Yakobus di Lamahora. Frater top. Asal dari Tanah Papua. Punya kekasan kelebihan itu menyanyi dan pimpin kor. Itu saja. Di kami di SPD itu tinggal berapa orang lagi. Yang lain sudah tua semua. Tinggal 1-2 orang yang masih kuat. Tapi saya harapkan doa-doa juga supaya kami masih bisa, ya, Tuhan Allah pelihara bisa melayani sampai selesai. Amin. Mari kita berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bersamamu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi dan upacara pernikahan telah selesai. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.